Hi guys, this is the next day. Welcome to Kupang. We're gonna go and see a rice field. So let's go. It's pretty close to their house, but we're just going on a bike, guys. Tapi bisa mengerti sedikit mengerti, ya? Mengerti. Ya kayaknya bisa bicara sedikit juga. Ya sedikit. Nanti kalau yang ikut rumah tari itu nanti keluar di sini. Keluar lagi di sini. Kalau di Los Palos ada peleng, girara gitu ya. Kalau ini oilong. Ya, kayak gitu. Oke. Jalannya memang agak ya. Apa masih enggak? Ini dari dulu tuh begini kan. Oh begini. Berarti ini kuat dong jalannya. Ya. Dekat juga ya? Iya, di ada pohon beringin. Cuman waktu baru-baru yang Pak Desi Roja itu. Iya. Ya, itu dia. Oh, itu langsung dia jatuh tuh. Iya, jatuh. Oh, sebenarnya dari situ. Iya. Sumbernya dari situ. Oh my god. Terus sekarang dia jatuh gimana? Masih. Tapi kalau musim-musim kering itu kadang dia bisa kering. Oh, wow. Airnya bisa ya kering. Tapi kalau hujan sudah mulai deras, nanti mata airnya kembali pecah lagi. Ini juga. Ya. Ini kan jalan. Oh, seharusnya ini jalan. Oh my god, sekarang kita jalan-jalan di area Sikumana ya. Iya. Oilon. Oilon. Sekarang kita di Oilon. Ini saudara saya. Halo. Kak Ferry. Siap. Iya, Kak Ferry sekarang tour guide di sini. Dia tinggal di sini. Siap. Oh, ini cuma laki-laki aja. Iya. Jadi mungkin nggak bisa. Ada semua juga. Oh, wow. Oh, semua ada. Wah, so beautiful. Joy sekali. Masuk biar masuk ke dalam. Hai, cantik sekali. Nanti baru foto. Iya, baik. Bisa. There we go. Wow. Halo. Yeah. Oh my god, it's pretty sekali. Oh, ada ikan juga. Ya, ada. Ini setiap yang kiri kanan tuh ada ikan, biasa orang mancing. Oh. Nah. Ini dari apa? Oilon. Iya. Kiri sekarang, kanan. Hai guys, sekarang kita lagi bicara bahasa Indonesia aja, soalnya sekarang kita di Indonesia. Sekarang kita lagi di Kupang, terus saudara saya bawa aku lihat-lihat di area Sikumana ini namanya Oilon. Iya. Itu di arah sana tadi. Nanti mereka lihat aja videonya ya. Yeah. Air di sana fresh sekali. Yes. Terus, wow, cantik sekali. Yeah. Oke, mungkin kita foto dulu ya. Iya. Yeah. Ini ikannya banyak di sini. Kalau biasa, takut mata airnya udah pecah, ikannya tuh ikut keluar. Oh, begitu. Ya. Halo, sehat to the vlog. Ikan yang kecil-kecil itu disebut apa? Kalau di sini ikan botok. Oh, ikan botok.
Dulu biasanya kalau masih kecil-kecil kita mandi di sana, habis itu kita jemurnya, jemur pakaian sampai kering kita mandi lagi. Nah, biasanya begitu. Wow, enjoy sekali ya. Ini punya pemerintah atau orang punya? Oh, ini masih orang punya. Ada tuan tanahnya. Besar sekali ya. Sekali. Ini untuk cuma mungkin punya banyak keluarga ya? Ya. Bukan cuma satu keluarga. Ada ya, ada beberapa keluarga. Jadi di area sini ada keluarga si A gitu. Nanti yang di sebelah lagi ada keluarga si B. Ya. Begitu. Oke, kita foto-foto dulu ya guys. Guys, we're gonna go to the other side. Nanti kita ke sebelah sana. Sana. Fokus ke kamera, hampir jatuh. It's so natural, guys. Ini dulu ini area jalan kami pulang. Setelah kami habis bermandi, mancing, sudah pas jam kayak sore begini untuk pulang, kami pulangnya ke sini. Lewat sini. Iya, atau ikut dari sebelah situ juga bisa. Karena rumah kan ke arah sana. Ke arah sana. Yang betul. Rumah pertama. Betul. Okay. So pretty. Angin datang kasih kabar. Dia bilang sesusah nang ding dia di sana. Malam datang sing bawa bintang, tanda hujan turun sing suara ding barat sate berjalan mencari tak ferry. Kita sudah di spot yang sedikit berbeda, dia punya hamparannya agak luas ya. Coba lihat kali ya. Nanti ambil dari kafiri. Oke, kita foto-foto dulu ya.
Ade ini permisi. Oke. Okay. Oh,